Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila manusia telah meninggal dunia, baik meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataupun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka ketika itu si mayat yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah berkata kepada para masyarakat, "Wahai masyarakat, cepat engkau bawaku ke kuburku, cepat engkau bawaku ke tempat peristirahatku, karena aku tidak mau lagi tinggal di dunia yang fana ini. Aku tidak mau tinggal lagi di dunia yang penuh kemaksiatan ini. Cepat bawaku ke alam kuburku, cepat kebumikan aku." Itu kata si mayat yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya bagi si mayat yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, si mayat itu berkata, "Wahai penduduk, jangan engkau bawaku ke kuburku. Wahai penduduk, aku takut untuk masuk ke alam kubur. Aku takut Allah akan mengazabku." Maka para masyarakat membawa si mayat tersebut hingga sampai ke alam kuburnya. Maka sesampai dia dikubur, maka si mayat melihat kuburnya keluar api yang membara-bara, sehingga mayat itu menangis dan menjerit kepada masyarakat, "Wahai penduduk, jangan engkau tanamkan aku ke dalam api tersebut. Jangan engkau tanam aku ke dalam api yang menyala-nyala. Tolong kembalikan aku ke rumahku." Itu si mayat yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ketika itu mayat tersebut telah Allah kebumikan. Maka ketika para masyarakat kembali kepada rumahnya masing-masing, maka sebelum sampainya malaikat mungkar dan nangkir, maka terlebih dahulu sampai seorang malaikat yang bernama Malaikat Rumman. Malaikat Rumman bertanya kepada si mayat, "Wahai mayat Fulan bin Fulan, hari ini aku ditugaskan oleh Allah untuk menghadapmu, maka engkau tulis segala amalanmu semasa engkau hidup di dalam dunia." Sehingga si mayat berkata, "Wahai malaikat, dengan apa aku tulis? Pena aku tidak ada, tinta aku tidak aku perdapatkan, dan buku dan tidak ada. Bagaimana aku menulis dan di mana aku yang harus kutulis?" Sehingga Malaikat Rumman berkata, "Wahai Fulan bin Fulan, jadikan jari engkau sebagai pena, air liur engkau sebagai tinta, dan kain kafan engkau sebagai buku. Maka tulis segala amalan yang engkau perbuat di dalam dunia." Sehingga si mayat tersebut menulis segala amalan kebaikannya. Ketika sampai pada amalan keburukannya, maka si mayat tersebut berhenti untuk menulis. Sehingga Malaikat Rumman berkata, "Wahai Fulan bin Fulan, kenapa engkau berhenti menulis?" Sehingga si mayat berkata, "Wahai malaikat, aku malu untuk menulis segala amalan keburukanku semasa dalam dunia. Aku malu menulis segala amalan kejahatanku yang aku perbuat di dalam dunia." Sehingga Malaikat Rumman dengan rupa yang berseri-seri hingga menjadi muka yang begitu marahnya, sehingga berkata kepada si mayat tersebut, "Wahai mayat Fulan bin Fulan, kenapa engkau semasa engkau berbuat maksiat di dalam dunia, berbuat zina dalam dunia, engkau murka kepada Allah, engkau tidak pernah merasa malu? Kenapa ketika aku cuma memerintahkan engkau untuk menulis segala amalan keburukan engkau semasa engkau hidup di dunia, engkau malu? Seharusnya engkau itu malu ketika engkau berbuat kemaksiatan dalam dunia. Engkau malu meninggalkan perintah Allah, memperbuat perintah Allah. Engkau malu dalam bermaksiat kepada Allah. Bukan ini, bukan waktunya untuk menyesal. Sekarang ku perintahkan engkau untuk menulis segala amalan-amalan keburukan kata engkau di dalam dunia." Maka sambil meneteskan air mata, si mayat tersebut menulis segala amalan keburukannya semasa dalam dunia. Kemudian siap, si mayat tersebut tulis. Maka tulisan tersebut dia gantung di leher si mayat tersebut, hingga nanti diperlihatkan kepada seluruh makhluk-makhluk manusia yang akan Allah bangkitkan daripada kubur. Mereka semua membaca segala amalan-amalan
keburukannya semasa dalam dunia. Ketika di akhirat dia cuma merasa malu yang dia rasakan dengan kemaksiatan yang telah dia perbuat di masa dalam dunia. Maka wahai saudaraku, jangan engkau sekali-kali berbuat kemaksiatan dalam dunia, karena apabila engkau berbuat kemaksiatan dalam dunia, maka akhirat kelak engkau akan menyesal. Ketika engkau meninggal, engkau akan menyesal dengan keburukan yang engkau perbuat semasa engkau dalam dunia. Maka berbuat baik kepada Allah, yakinlah berbuat segala yang Allah perintahkan. Mari kita tinggalkan segala yang Allah larang, yang Allah larang. Kita sabar di atas apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kita jalani hidup sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.